Sulawesi. Daerah ini disebut dengan Little Uedo ya. Sekarang kita berada di Renkeiji Temple ya. Sekarang kita berada di Shopping Street daerah Kawagoeshi ya teman-teman. Kelihatan banget seperti kota tua ya. Toko kue Jepang ya teman-teman. Untuk yang di bahan dasarnya itu sweet potato atau ubi rambat ya kalau bahasa Indonesia. Di sini rental kimononya tertera di situ ya harganya ya teman-teman. Jika mau datang ke sini bisa rental kimono atau yukata ya. Tertera harganya di sini. Di pinggiran jalan bangunannya masih bangunan-bangunan tua ya. Sekarang kita memasuki Tokino Kane ya teman-teman. Ini pintu masuknya Tokino Kane. Ini dia Tokino Kane teman-teman. Thank you.
masuk ke dalam seperti ini ya. Dia tempat air, tempat menyucikan diri. Prosesnya unik sekali ya, berada di tepi jalan. Ini suasana di malam hari ya teman-teman. Teman-teman, ada juga rental sepeda ya. Di sini tertera cara penggunaan rental sepeda. Kalau sehari harganya 1000 rental sepedanya, kalau 15 menit 60 yen. Nah, sepedanya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman, ini tempat festival museum ya. Ini ada tulisan Kawagoe Festival Museum. Ada topeng, ada kereta kerajaan seperti ini, tapi sayangnya karena udah malam. Informasi saja. Ini kalau pribadi sendiri harganya 300 yen. Kalau grup harganya 280 yen.
Kelihatan nggak ya? Harganya 2.500.000 yen.